Para peserta Sekolah Wirausaha chapter ke-10 rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah mengenai pelayanan prima ya 4.0 atau service excellence ya. Kebetulan Pak Dr. Iman ini beliau punya karya, punya buku ya. Yang tadi siang Pak Iman kita baru selesai seminar literasi ini. Seminar literasi bagaimana agar memotivasi para santri punya karya, punya tulisan, punya buku. Dan pada sore hari ini kita kedatangan contoh yang memang beliau ini Pak Iman punya buku yang berjudul sesuai dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu pelayanan prima 4.0 ya. Nah, seperti apa pelayanan prima itu, kemudian kaitannya dengan kewirausahaan, dengan entrepreneurship. Nah, langsung saja kita serahkan waktu 35 menit kepada Pak Iman untuk menjelaskan terkait dengan pelayanan prima 4.0. Tafadhol Maskuro, silakan Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun Pak Irfan. Assalamualaikum ka sadayana. Sebetulnya pengalaman saya mendampingi atau melakukan penelitian dan melakukan pelayanan prima ini sudah sejak tahun 2000 ya. Saya di Toyota Astra. Saya pernah bekerja di sana. Jadi tahun itu kami sudah memakai yang sekarang namanya pelayanan prima. Kalau bis mah prima jasa ya, itu jasa yang prima. Ada ya bis prima jasa ya, kedengeran nih semua saudara-saudara, hadirin, Pak Heri dan semua yang mendengar. Kalau bis prima jasa, kalau saya pelayanan prima ya. Ini ya. Saya mulai dari belakang Pak Irfan, Pak Heri dan yang lain-lain. Saya mulai dari akhir dari slide ini. Habis slide ini terima kasih tuh pulang kita udah ya. Udah ya, jadi jangan nggak usah terlalu khawatir yang namanya Pak Dokter akan panjang lebar. Nih ya, terima kasih pelayanan prima. Nah, saya mulai satu slide sebelum berakhir. Mungkin agak beda ya Kang Irfan, biasanya mulai dari depan, saya mulai dari belakang. Seperti huruf Arab ya, dimulainya tidak dari kanan ke kiri ya, tapi dari kiri ke kanan. Siapa? Kiri ke kanan. Dibalik. Jadi kalau saudara-saudara pada saatnya nanti adik-adik saya ini mau jadi wirausaha, karena kebetulan saya pun di kampus Kang Irfan membimbing wirausahawan muda ya, atau program kewirausahaan mahasiswa. Ada beberapa produk yang sudah terpilih mencapai final, sudah mencapai 60 peserta se-Indonesia dan akan dipilih 50 insya Allah bisa dipilih ya, bisa terpilih insya Allah dapat dana dari pemerintah untuk melakukannya. Apa yang dilakukan yaitu makaroni telur, bikin makaroni pakai telur. Tapi awal-awalnya kira-kira bulan Februari ditanya, apa bedanya makaroni telur ini dengan makaroni telur yang lain? Ya, kalau kita berwirausaha itu harus ada bedanya dengan yang lain, harus ada inovasinya. Kedengeran suaranya? Kang Irfan, Ayah, suara Abdi. Ada Pak, ada. Jelas Pak, lanjut. Harus ada inovasinya, harus ada yang unik. Kalau makaroni telur biasa mah tuh ada melwe atau bikin sendiri atau beli di supermarket ya. Nah, ini harus ada yang disebut dengan inovasi. Apa inovasinya? Yaitu makaroni telur kami adalah makaroni disingkat jadi maklor, katanya supaya gampang diingat. Makaroninya, bumbunya itu adalah semua bumbu organik. Hanya kunyit, lada, jahe, bawang, dan cabai kalau mau pedas. Hanya itu saja, tidak memakai bumbu yang dibeli di toko. Hanya makaroninya saja yang dibeli.
dan waktu bikinnya aja yang pakai sedikit garam ya. Tapi itu juga garamnya nggak banyak-banyak bahaya. Jadi harus ada inovasi. Inovasi yang lainnya itu adalah pembungkusnya itu pembungkus yang ramah lingkungan. Jadi nggak usah dibuang ya. Bukan pakai plastik dibuang ke tanah. Harus punya tim, harus punya pemimpin, jiwa kepemimpinan, maaf bukan pemimpin, harus punya jiwa kepemimpinan. Ini kalau ada Ustadz Ahmad di sini, jiwanya sudah kepemimpinan beliau itu. Bukan bagian saya yang menjelaskan kepemimpinan, ini bagian beliau nanti yang menjelaskan kepemimpinan dan teamwork. Kemudian ada toleransi risiko. Seberapa besar adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, pak guru sanggup menanggung risikonya. Karena kalau berwirausaha sendiri, risikonya ditanggung sendiri. Tapi nggak usah khawatir, mulailah dari kecil, maka risikonya pun akan kecil. Nanti pelan-pelan ya, saya mulai dari belakang, nanti saya pelan banget. Lalu harus asertif. Asertif itu apa ya? Kang Irfan, bahasa Indonesianya ya? Harus cepat menanggapi perubahan ya. Dan punya bisnis. Nah, bagian saya hari ini, ada yang saya kasih tanda bintang di knowledge. Di sini. Knowledge-nya pun kecil, hanya pelayanan prima. Bagian dari marketing ya. Halo, Ayaan, itu Ayaan, kedengar? Iya Pak, Aya. Jadi saya hanya menjelaskan di satu item ini, dan satu item ini pun hanya bagian dari pemasaran saja. Ya, kalau knowledge-nya, wirausaha di samping pemasaran harus juga bisa pintar memproduksi seperti tadi mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya, bimbingan kami ya, bertiga kami. Itu harus ada usaha-usahanya, harus ada produksinya. Di samping ada produksinya, baik startup maupun tidak, ya kalau bisnisnya nanti startup, dia harus memproduksi software. Lalu ada sumber daya manusia, dan ada keuangan. Nah, ini dia. Kalau bicara keuangan, ini bicara bisnis. Nah, saya hanya di sini saja. Mudah-mudahan bagian kecil dari kewirausahaan ini, yang saya sampaikan sore ini, bisa bermanfaat buat kita semua ya, buat adik-adik, buat teteh-teteh, AA-AA, akang-akang, sama teman-teman semua. Kalau ada peserta yang lain, mungkin ada bapak ibu guru juga bisa melakukannya untuk pembelajaran di kelas ya. Nah, udah selesai ya, terima kasih ya. Jadi saya mulai dari belakang ya. Jadi itu akhirnya tuh saya cuman kecil saja. Habis ini sudah selesai. Terima kasih ya. Mantap. Dah itu udah kata Kang Irfan tadi segitu. Jadi saya itu saja. Tapi nggak usah khawatir. Saya kembali ke depan ya, ke atas. Ini slide saya sudah agak. Ini slide lama tadi saya gabungkan lagi. Kebetulan saya dengan Ibu Nurdina, ini teman juga Kang Irfan ini, waktu itu udah bicara duluan, kami sudah melakukan penelitian mengenai pelayanan prima sejak tahun 2000, saya lulus berapa ya? 2019 mungkin ya setelah lulus ya. Lakukan penelitian pelayanan prima dan melanjutkan penelitian terdahulu mengenai pelayanan prima di rumah sakit. Lalu karena kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa dari PT Angkasa Pura ya, jadi di Magister Management, maka saya melakukan penelitian dan ini menjadi sebuah buku namanya Pelayanan Prima 4.0. Kok ada 4.0-nya ya? Ada 3.0-nya, nggak ada 2.0-nya? Nah, waktu 2.0 itu belum bikin buku sama 3.0. Tapi pelayanan itu berkembang. Sekarang itu pelayanan berada di industri 4.0. Artinya industri yang penuh dengan internet, penuh dengan wifi. Bahkan generasi yang sekarang lahir pun baru brojol aja sudah kenal gadget sejak lahir itu, alhamdulillah. Maka sedangkan saya termasuk generasi mesin tik ya, kalau adik-adik ada yang tahu ya mesin tik kolonial, mesin yang pakai ketik ya, kolonial. Saya ini zamannya kolonial. Sedangkan yang sekarang ini milenial ya adik-adik semua.
Tapi tidak apa-apa, beda generasi. Ini penelitian saya, Pak. Ini ada Pak Ustadz Oman Abdurrahman. Nuhun Pak, sudah hadir. Ini juga bukan sebuah teori yang baru, tapi ini sebuah data empiris yang baru. Karena semua sekarang hampir semua memakai internet, maka saya namakan pelayanan Prima 4.0. Kalau yang sebelumnya nggak pakai internet, jadi pakai biasa-biasa saja ya. Bahkan sekarang hari ini pun saya ngajar sudah pakai internet. Terima kasih Pak Irfan Zoom-nya dan internetnya nih. Kalau enggak saya harus ke Ciamis, nginep di Ciamis, potong ayam di sana, baru besok saya bisa pulang. Sekarang tidak usah, alhamdulillah, pakai yang disebut dengan pelayanan Prima. Ini suara saya masih kedengaran nih, bagus ya? Oke, okay, sip. Di sini hujan besar, oh, ya hujan deras, bukan besar ya, hujan deras. Jadi mungkin kalau agak terganggu suara atau sinyalnya, mohon maaf aman, ya. Aman Pak, aman, bagus Pak. Karena saya hanya dikasih waktu 35 menit, maka saya langsung saja. Agendanya itu mengenai barang dan jasa, saya ceritakan, lalu yang kedua mengenai pelayanan Prima. Kalau mau yang lain-lain, nanti saya kirim bukunya via Kang Irfan ya. Ini ada buku pelayanan Prima 4.0. Ya, Pak. Tidak usah bayar, ini saya bareng-bareng sama Teh Dina bikinnya. Yep. Pelayanan Prima itu nanti saya hanya menjelaskan mengenai kriteria sama senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sigap. Sebetulnya tidak ada semua ya, tidak ada yang baru juga. Yang barunya hanya sigap saja ini ya. Kalau dulu hanya 3S, senyum, sapa, salam. Karena memang yang bisa jalan dan kelihatan langsung senyum, sapa, dan salam. Kalau sopan dan santun itu sekaligus. Dan yang terakhir itu sigap. Kenapa sigap? Karena tadi saya kemarin malam diceritakan Kang Irfan, kita ada di pesantren, ada toko ya Kang Irfan? Teman-teman ya. Ada yang jaga toko ya? Iya. Jadi saya ambil ada toko, ada yang budidaya jamur Pak. Ada yang budidaya jamur, baik. Nanti saya belajar budidaya jamur sama Kang Irfan ya. Siap. Harusnya hari ini ke Cirebon, tapi karena Kang Irfan tos ayeuna we cenakan gitu ya udah saya ayeuna we. Subhanallah. Ada acara di Cirebon untuk zero waste ya Kang Irfan. Zero waste apa ya? Menghilangkan sampah dari bumi. Nah, ini saya mau jelaskan saja sedikit, sebetulnya adik-adik sudah tahu. Ini Kang Irfan, adik-adik ini pada puasa yang di kelas enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya. Ahwat sama Ikhwan jadi satu itu? Iya Pak, iya. Cuma karena kameranya ini nggak bisa kelihatan semua Pak. Oke, siap. Saya mau jelaskan apa yang disebut barang ya. Barang itu benda berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini air, telur, semua. Coba di depan adik-adik apa barang berwujud itu yang ada? Halo, halo? Di depan adik-adik semua nih yang di kelas. Ada barang apa? Masih di mute ya, adik-adik tekstual. Ya, ada barang apa? Pak. Ah itu yang bungsu, Pak Haji. Jadi sabaraha ieu teh opat? Pak Haji teh opat ieu teh buntut? Kilo? Berapa? Buntut 3-4 nih. 3 Pak. Nah ini saya mau jelaskan di depan adik-adik ini ada barang yang bisa dipegang apa ya selain orang? Halo, halo? Ada aqua? Ada meja? Ada kursi? Sok cepeng? Sok cepeng? Kebetulan nggak ada konsumsinya nih Pak. Oh nggak ada ya? Ada meja? Ada kursi bagus, ya. Bisa dipegang? Bisa ya, gitu apa rasanya? Bisa dipegang? Coba dipegang, apa rasanya? Keras ya? Jawab. Apa? Coba ini. Dipegang. Nah, Kang Irfan itu yang paling depan siapa tuh, santri?
Yang paling depan, sebentar nih, saya harus ke sana dulu nih. Itu yang paling depan yang Ahwat yang paling depan tuh. Bentar. Coba. Oke, okay, interaktif ya. Siapa yang paling depan? Coba, coba. Namanya siapa tuh? Coba yang sebelah kanan balik ke kiri, yang sebelah kiri balik ke kanan. Nah, itu ada Pak Ustadz Irfan. Nah, yang paling depan, meja yang paling depan nih. Coba, coba. Coba berdiri, berdiri, berdua berdiri. Hadap-hadapan. Coba berdua berdiri hadap-hadapan. Mana nu teu katingali kamera? Tah. Satu lagi sebelahnya, berdiri hadap-hadapan. Berhadapan, berhadapan. Nah, hadap-hadapan jangan malu enggak apa-apa. Nah, coba senyum yang bajunya putih siapa namanya? Adik siapa? Pak Haji Irfan, adik siapa nih yang bajunya putih? Siapa? Nah, yang bajunya putih adik siapa? Coba hadap-hadapan, hadap-hadapan. Nah, senyum, senyum yang bajunya putih, senyum. So, hadap-hadapan. Hadap-hadapan, hadap-hadapan. Coba senyum, tolong senyum. Senyum. Udah? Udah senyum belum? Udah belum? Nah, sudah senyum tuh Pak. Sudah senyum. Coba pegang senyumnya bisa enggak? Jangan pipinya ya. Senyumnya coba sekali lagi. 10 detik, 10 detik. 1, 2, 3. Sok 10 detik. 10 detik senyum. Siapa yang bajunya putih sok hadap-hadapan sama itu. Sama temannya. Ya. Nanti yang temannya di depannya bilang ya. Hitung sampai 10 ya. Senyumnya ditahan. Terus bisa dipegang enggak? Ya, 1... 2, 3, ayo sekelas lihat, hitung sampai 10, 1, senyumnya, senyum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bisa ditangkap nggak senyumnya? Bisa? Nggak bisa ya, nggak bisa dipegang senyumnya. Suara anak-anak jelas ya ke Pak Iman? Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, okay, sok. Bisa ditangkap nggak senyumnya? Bisa dipegang? Susah ya? Bisa dipegang nggak senyumnya? Bukan pipinya ya, bukan pipinya, senyumnya. Tangkap. Susah ya? Karena dia tidak berwujud. Sok, calik deui. Mangga, calik. Itu yang sebelahnya baju putih siapa Kang Irfan namanya? Sebelah baju putih yang warna hijau teh siapa eh? Yang warna hijau teh namanya? Siapa? Fikra, Fikra. Fikra, ya sok Fikra. Itu yang baju putih namanya siapa? Hilda. Siapa Hilda? Hilda? Ya. Nah, alhamdulillah. Fikra, senyumnya Hilda cantik nggak? Sekarang kemana senyumnya Hilda? Udah habis ya? Hilang? Udah habis? Masih senyum nggak? Habis. Karena tidak berwujud. Kalau nggak berwujud itu bisa habis. Begitu senyumnya selesai, begitu habis. Senyumnya nggak bisa dicari lagi. Sedangkan barang yang meja kursi itu bisa dipegang. Semua bisa dipegang. Pak Ustadz wujudnya bisa dipegang. Kursi bisa dipegang. Laptop bisa dipegang. Semua. Nah, jasa ini yang senyum ini ada digambarkan oleh saya semua, itu tidak bisa dipegang. Tapi terasa. Fikra, terasa nggak senyumnya Hilda, Fikra? Nggak ya, nggak kerasa ya.
Nah, sekarang kita belajar, habis ini kita belajar di dalam jasa ini senyum, sapa, dan salam. Kenapa kok harus senyum ya? Karena senyum ini mengingatkan pelanggan, mengingatkan konsumen. Coba kalau melayani sambil baut ya, rasanya konsumen nggak enak. Kata Pak Ustadz suruh nunggu toko, nunggu gitu ya sambil baut ya. Apalagi sambil main-main HP ya, sambil WA. Nanti sarung yang diambil nggak ketahuan itu, hilang itu, ada yang beli sarung tuh ya, nggak kecatat. Jadi nggak bisa, yeah. harus jasa ini harus dibuat pada saat dibutuhkan, tidak bisa disimpan senyumnya Hilda itu ya. Fikra ingat nggak senyumnya Hilda? Giginya kelihatan nggak? Bersih nggak? Karena diproduksi bersamaan waktunya dengan waktu dibutuhkan senyumnya itu. Nah karena pelayanan ini sangat tidak standar, bahkan Hilda kalau senyum lagi pasti beda. Senyum yang kedua ini pasti beda dengan senyum yang pertama kali, sulit distandarisasikan. Lalu komunikasi dengan konsumen juga tinggi dan sifatnya subjektif. Coba kalau ke Ahwat nggak boleh ya sama Pak Ustadz ya. Coba Hilda senyumnya ke Ahwat gitu. Pasti beda itu ya. Apalagi Ahwat yang tertentu itu. Tapi mungkin nggak boleh sama Pak Ustadz Irfan ya. Tapi beda itu senyumnya. Nggak boleh. Senyumnya pasti beda. Dan itu nggak susah distandarisasi antara senyum Hilda ke Fikri sama senyum Hilda ke siapa? Ke orang tua mungkin ya. Atau ke temannya yang khusus. Maka itu saya coba mensintesa tenaunya Kang Irfan ya, saya membuat sebuah pelayanan prima yang standar ya, yang standar itu tadi contoh apa? Racik. Meracik sebuah pelayanan prima yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Ini beberapa item saja saya kumpulkan ya. Ini slide-nya kelihatan Kang Irfan? Kelihatan Pak, kelihatan jelas. Oke. Anak-anak juga pakai layar sebenarnya, hanya sound sistemnya yang agak sulit. Jadi di sini mah ramai sekali. Jadi pas saya masuk malah jadi suaranya beradu. Oh iya siap. Ya. Jadi karena susah, karena tidak punya standar, karena komunikasi dengan konsumen tinggi dan bersifat subjektif, maka saya coba membuat standar pelayanan, meracik pelayanan, sebuah pelayanan yang prima. Yang sudah meracik duluan dari saya adalah Prima Jasa ya, itu juga pelayanan prima sebetulnya, Prima Jasa itu. Walaupun keluarnya bentuknya bis ya, dari Pangandaran sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng tuh Prima Jasa. Berhenti di Garut bisa, lewat Garut, lewat dari Tasik bisa ya, lewat mana-mana. Bahkan sekarang yang namanya Prima Jasa itu pelayanannya sudah lebih eksekutif lagi. Ada yang hanya kursinya dua kiri, dua kanan ya, udah sama dengan pesawat itu. Daripada naik mobil ke Bandungnya enakan naik Prima Jasa. Dan ini definisinya ya, tapi nggak usah dipelajari lah definisinya buat adik-adik ya. Jadi sebetulnya yang disebut kualitas pelayanan atau pelayanan prima itu, saya ambil dari Ciptono ini, itu suatu keadaan yang berkaitan erat dengan ekspektasi konsumen. Ekspektasi itu apa? Harapannya yang melebihi standarnya. Ya kan tadi baru senyum ya, baru sedikit aja senyum-senyum, nanti kita agak lama di bawah ya. Saya enggak jelaskan teorinya ya, nanti kalau mau sama Ustadz Irfan aja nih teorinya mah. Kenapa pelayanan prima ada kriterianya? Harus tepat waktu ya pelayanan prima. Tepat waktu layanannya. Beli Indominya, maaf ya, nggak boleh pakai brand ya. Maaf, pakai brand nih. Mie instan. Beli ini aja, beli jamur merang, Pak. Ah, beli jamur merang. Harus tepat waktu. Kalau belinya sekarang, jangan dikirimnya besok ya. Harus tepat waktu pelayanannya. Walaupun nunggunya jangan lama-lama. Apalagi tidak akurat.
beli jamur merangnya 2, dikirimnya 3, alhamdulillah lebih 1. Kalau dikirimnya mintanya 5, dikirim 3, alhamdulillah kurang 2, cuman gitu. Tapi kan perasaannya tidak puas dan kemampuan melayaninya juga harus mumpuni ya. Maksudnya kemampuan melayani, saya kurang tahu jamur ya, Kang Irfan ada berapa macam jamur merang teh. Jadi misalnya jamurnya harus yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Nggak bisa ini ya. Atau kalau mau pesennya mie instan ya, mie instan, pengen pesen yang rasanya rendang gitu ya, atau yang rasanya soto mie, kemampuan melayaninya harus tinggi ya. Harus, kalau mau pesennya rendang ya pesen, kirimnya yang rendang, jangan dikasih yang soto mie. Yang satu maaf kering ya, apalagi mie goreng. Yang satu mie goreng, yang satu mie kuah. Wah, itu beda pisan itu ya. Jadi harus kemampuan melayaninya harus tinggi dan akurasinya. Lalu harus sopan santun dan ramah. Nah, ini yang nanti saya jelaskan. Sopan santun dan ramah. Dan mudah mendapatkan pelayanannya. Kalau sekarang mah katanya McDonald's dan KFC itu 24/7 ya. Atau kalau mahasiswa saya itu, kalau sekarang tadi WA bimbingan, itu mudah menghubungi saya. Jangan susah ya, jangan sampai dicari-cari gitu. Maka terlambat sedikit tadi ya karena ini. Dan nyaman ya. Jadi waktu dapat pelayanan teh nyaman dan jelas. Walaupun kadang-kadang yang nanyanya nggak jelas. Jadi saya juga susah. Jadi ini bisa dipakai di adik-adik sekalian tadi latihan senyum. Bisa dipakai di sekolahan. Bisa dipakai di rumah sakit. Ini sudah saya buktikan ya. Jadi di rumah sakit itu, ini punten ya adik-adik kalau ada yang belum tahu. Kalau sudah mau melahirkan, jangan kata Pak Iman suruh senyum dulu, lalu disapa cenanya. Udah puku mau melahirkan. Ditanya, assalamualaikum, selamat siang Bu. Mau melahirkan, itu teh udah 9 bulan rek brojol. Ditanya. Itu sudah pasti konsumen tidak puas. Yang ada juga pasti marah-marah ya. Puku ini teh lagi udah gini, teh pasti mau melahirkan. Ditanya lagi, mau melahirkan Ibu, cenanya. Karena kata Pak Iman, cenah harus senyum, sapa, salam, dan sopan. Atuh, makanya saya tambah di dalam ini saya ada yang disebut dengan sigap. Ya kalau mau melahirkan, dorong wehela ke tempat melahirkan ya. Arahkan langsung, jangan ditanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pada melahirkan, Ibu, gitu ya. Brojol manten. Brojol maneh itu ya. Dorong kalau udah mau melahirkan, langsung ke tempat untuk bersalin ya. Itu bisa dipakai di rumah sakit. Dan harus nyaman. Nyaman buat ibu-ibu bersalin. Ini saya contohnya yang ekstrim ya. Mungkin yang adik-adik belum tahu ya. Saya kasih contoh yang ekstrim yang kata dosen saya nggak boleh. Tapi ya kalau mau melahirkan itu harus yang nyaman. Nyaman itu bukan berarti ada apa ya. Ada TV, ada apa. Ada, mau melahirkan mah boro-boro mau lihat TV ya. Kang Irfan ini udah hafal nih. Nu aya ge brojol gitu Bu, tapi suasananya yang nyaman. Kalau di toko itu nyaman, mungkin pakai AC ya, Kang Irfan ada AC-nya? Ya ada. Kalau di kelas ya harus nyaman. Ini kelasnya karena kameranya sempit jadi duduknya rame-rame, tapi kalau mungkin belajar enggak rame-rame ya, Kang Irfan ya. Iya, dijaga jarak. Dijaga jarak. Nah, ini yang saya mau jelaskan sore ini adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sigap. Jadi berapa? 6S ya? 6S. 1S aja sudah dingin, apalagi 6. Ya, 1S dingin, makanya nggak pakai AC nih Kang Irfan. Udah tahu saya mau 6S-nya. Udah banyak S-nya. Banyak S-nya. Ini gambarnya saja sudah seperti ini ya, pelayanan di toko. Bukan hanya perempuan yang senyum, laki-laki juga harus senyum, bukan tanda ketidakjantanan ya. Kalau hari baut terus mah ada horea mau ke tokonya juga. Kecuali security ya, beda ya kalau security tidak apa-apa. Ini yang akan saya jelaskan sore ini dalam sisa waktu yang berapa menit Kang Irfan? Berapa menit tadi? Yalah. Mangga Pak Imam. Dikasih tahu aja ya kalau udah waktunya mau habis siap, Kang Irfan. Siap. Saya bisa menyesuaikan. Jadi senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sigap. Saya tidak menjelaskan pelayanan primanya secara semuanya, tapi hanya bagiannya saja. Silakan kalau ada yang mau baca bukunya,
nanti disimpan, dikirim ke Kang Irfan. Tadi Ibu Dina sudah setuju untuk dikirim ke Kang Irfan. Ya, alhamdulillah. Tapi nanti dilihat ya berapa lagi, saya juga lupa masih ada buku berapa. Baik, nanti kita masukkan ke perpustakaan, Pak. Dari anak-anak pun bisa baca. Ya, cuma karena ini edisi pertama, masih ada error-error, Kang Irfan. Siap, Pak. Dari ini, walaupun sudah diedit oleh saya, tapi karena disetting ulang oleh penerbit halamannya, jadi kadang-kadang ada yang kepotong, mohon maaf. Saya belum, okay. Waktu itu saya sama Bu Dina belum sempat ngoreksi lagi. Okay. Nah, ini yang disebut dengan senyum. Senyum. Coba adik Hilda tadi yang di depan, kasep nggak orang ini? Kasep ya, enak ya kalau lihatnya ada yang jaga toko gini ya. Tuh, cenah kasep, alhamdulillah. Enak ya kalau yang jaga tokonya gini, coba kalau yang baut aja. Nggak mau masuk, meureun. Ya, jadi memang senyum ini satu poin ya. Sebelum melakukan yang lain harus senyum, yang menunjukkan rasa senang, gembira, suka. Dan yang ditampilkan senyum manis ya, bukan senyum palsu. Ada juga senyum palsu ya. Apalagi senyum hampa kalau sedang galau ya. Ditambah mau ujian itu senyum kering. Jadi senyum-senyum tapi kering. Ini senyumnya harus senyum yang manis, yang menarik hati. Tadi ini karena jauh Kang Irfan, saya nggak ngelihat nih adik Hilda teh senyumnya manis apa senyum palsu. Fikri itu tadi Fikra itu tadi teh Hilda tuh senyumnya senyum apa ya? Senyum palsu, senyum hampa apa senyum manis? Itu malah pada senyum-senyum sendiri mereka, Pak. Senyum-senyum ya. Itu di sebelah ada Ahwat punten nih Kang Irfan, tuh di sebelah ada Ahwat, sebelahnya Hilda ya. Ihwan ya. Eh, ada Ihwan ya? Itu ya. Ya, itu ada, jadi keluar ada. Itu. Coba Hilda berdiri, senyum menghadap ke Ihwan coba. Senyum manis itu apa senyum palsu tuh? Loh. Saya pun sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar, kalau masuk kelas harus senyum dulu ya, cuman karena ini di Zoom mungkin nggak terlalu kelihatan ya senyum saya ya. Jadi jangan senyum palsu ya. Aduh. Nanti itu pada cengenges-cengenges ya. Berarti sudah fasih senyum ya. Senyumnya senyum manis. Harus ditanya nih Ahwatnya. Itu tadi siapa? Hilda, senyumnya senyum manis nggak? Apa senyum palsu itu? Atau nggak kelihatan? Senyum cekakakan, Pak. Senyum cekakakan. Jadi jangan senyum cekakakan ya. Senyumnya itu senyum manis ya. Seperti ini nih. Kasep kan? Sengaja saya kasih ya, kasep gambarnya. Jadi jangan yang palsu-palsu itu udah saya coret-coret. Yang hampa apalagi ya. Jadi kalau galau, jangan senyum. Loh, Pak Iman kenapa tuh ngajarin saya senyum? Karena senyum itu membawa manfaat. Nanti kita lihat ya di bawah manfaatnya setelah ini. Ini mau belajar senyum nggak, Kang Irfan? Adik-adik, mau belajar senyum nggak? Mau. Mau, katanya Pak, mau. Mau. Suaranya agak jelas ya, anak-anak ya. Apa, rame-rame suaranya. Jadi, mau, alhamdulillah. Atau memang udah senyum ya. Tapi senyum manis ya, jangan senyum cekakakan ya. Saya ajarin sedikit aja ya. Ini saya ngasih training Kang Irfan soal senyum ini juga. Saya ngasih training di beberapa rumah sakit. Jadi dokter dan perawat itu walaupun mau nyunatin ya harus senyum ya. Jangan mau nyunatin, buka celananya. Nah, gunting atau ngajerit merenannya. Jadi harus senyum perawat juga. Nih ya. Senyum itu ini karena mau latihan ya. Senyum itu sebetulnya otot pipi akan tertarik ke atas dan mata terbuka. Kalau senyum cekakakan itu matanya ketutup ya. Adik-adik, cok senyum cekakakan, lihat gerak naon atau yang senyum cekakakan gerak. Pasti matanya ketutup itu. Coba gerak. Siapa itu tadi Hilda? Hilda cik senyum cekakakan tuh dilihat sama sebelahnya.
pasti matanya ketutup. Mr. Harry, ada santri yang didekatkan ke mic-nya coba. Jadi mereka sebenarnya di sini ramai Pak Iman, cuma ke Zoom enggak kedengaran ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting suara saya yang kedengaran ya. Ya, suara Pak Iman aman, jelas ini. Aman. Matanya tuh pasti ketutup kalau senyum cekakakan, tapi kalau senyum manis matanya tuh harus terbuka. Bibirnya yang ditarik keluar ya. Nih kalau saya kasih contoh. Senyum manis itu. Tapi matanya enggak boleh ketutup. Senyum Joker, ya. Pak. Jadi harus otot-otot pipinya terbawa ke atas dan matanya terbuka. Jadi bayangkan kalau senyumnya manis itu matanya terbuka. Kalau cekakakan udah itu pasti begitu matanya ketutup pasti senyum cekakakan hilang satu sarung di toko. Matanya tutup hilang sarungnya kan? Ada yang senyum simetris mana? Itu ya. Ini. Gimana cara belajarnya? Ini bukan masalah agama ya. Nih. Sumpit digigit. Sampai sumpit itu digigit sampai menyentuh, ini kalau ini ballpoint ya, bukan cuma digigit gini aja, tapi sampai ke ujung bibir. Sampai kena ini ujungnya bibir. Terus senyum. Nah, itu kayak Kang Irfan itu ya, sama Pak Irfan. Nah, senyum. Ini saya karena ada mic-nya. Nah, ini. Gigit. Tahan 10 detik. Nah, itu caranya. 10 detik ya, hitung sampai 10. Nah. Cangkel, Pak. Cangkel 10 hari, 10 detik tiap hari tiap pagi tahan atau ini tahan. Dan itu kalau enggak biasa agak lama memang belajarnya. Ini saya mengajarkan suster dan dokter di rumah sakit untuk senyum. Perlu waktu 3 hari hanya untuk belajar senyum aja. Sumpit habis, tiap dokter habis 3 ya. Karena disuruh senyum malah digigit. Itu namanya makan bakso. Bukan ini, bukan makan bakso. Nah, tuh polisinya Cina aja belajar senyum digigitnya. 10 detik. Ballpoint juga bisa, kalau ballpointnya bersih nggak apa-apa. Kalau mulutnya lebih kecil dari lebar ballpoint, tenang naon. Ditahan. Coba siapa ada? Hilda paling depan ya. Nanti sebelahnya ada ya. Ahwat tuh ya. Coba yang senyum. Iwan coba yang gigit. Iwan mana? Gigit. Pulpen, coba. Pulpen. Senyum, dilihat sama Ustadz Irfan ini. Benar enggak senyumnya? Ayo. 10 detik, 10 detik. Dekat ke marak, maju ke depan, maju ke kamera. Nah, nanti dinilai senyumnya berapa sama Pak Iman. Nah. Senyum, coba gigit ballpointnya, jangan sampai pecah ya. Kalau sampai pecah berarti sedang galau Pak Irfan. Iya. Ntar saya kesana dulu Pak nih. Jadi itu latihan senyum ya. Latihan senyum 10 detik. Ini saya mengajarkan latihan senyum cukup lama ya. Karena kalian akan jadi Pak Irfan ke sana tuh. Ayo gigit ballpoint gigit. Gigit. Jangan sampai putus ya. Kalau sampai putus berarti galau Pak Irfan ini. Sok senyum. Gigit. Nah, 10 detik. Hitung 10 detik. 1. Udah? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 cangkel ya, Tos. Mangga. Nah, sekarang. Cabut ballpoint-nya. Hore. Mantap. Nah, coba lihat balik menghadap teman-teman. Coba senyum sama teman-teman. Itu, sahak. Suaranya jelas kan Pak? Di sini suaranya jelas kan Pak? Jelas. Jelas Van. Okay. Kalau di situ jelas ya. Nah, itu contoh senyum. Baru senyumnya dulu ya, sapanya belum. Adik siapa tadi namanya? Pak Irfan, adik siapa itu teh? Adis Tira. Adis Tira, dipanggilannya apa? Adis apa Tira?
Adis, nah jelas Adis. Adik Adis, terima kasih ya. Coba adik Adis berdiri di situ, di tempat, di kursinya. Berdiri, berdiri. Adik Adis berdiri. Nah, senyum sekarang, senyum keliling. Muter gitu, muter, senyum coba. Senyum, dinilai itu nanti sama yang lain. Nah, senyum. Assalamualaikum. Nah, senyum, senyum sok. Kumaha, neng-neng, gelis, akang-akang, senyumnya oke? Okay? Nah, udah ya. Gimana, oke senyumnya? Dah, sok. Dah, nuhun. Nuhun. Dinilai ya sama teman-teman. Menarik senyumnya? Senyum manis apa senyum palsu? Palsu, soalnya, Pak. Senyum palsu. Jadi matanya jangan sampai tertutup ya. Matanya harus terbuka waktu senyum itu. Latihan, sok, latihan. Nanti Pak Irfan ngasih hadiah ya. Kalau yang senyumnya udah pada ini, udah pada bagus, nanti jaga toko senyumnya betul-betul bagus ya. Jangan sampai matanya hilang, nanti Indomie hilang. Begitu ada yang beli. Dicoba, dicoba. Karena ini bagian dari kewirausahaan. Meyakinkan diri, bagian dari meyakinkan diri. Oke. Ini polisi aja sampai latihan senyum di sana. Ini pramugari ya, latihan senyum. Berikutnya ini latihan senyum tuh, 10 detik ya. Harus ditahan 10 detik. Dan kalau mau, itu kalau sekarang ada handphone atau ada cermin yang wanita, adik-adik yang perempuan, ini lihat di kaca, senyumnya palsu apa senyum manis. Lihat aja sendiri. Jadi ini pelajaran dari saya, lihat aja sendiri senyumnya manis apa palsu. Pakai cermin belajarnya ya. Semoga kalau pakai cermin lebih lebih vulgar ya, lebih ini sendiri ya. Dan harus dalam keadaan bahagia. Kalau senyumnya palsu tadi, Aditya ya, betul. Adis, itu sedang, Adis ya, Adis, maaf ya, Adis. Adis sedang happy apa sedang nggak happy? Kalau senyumnya palsu nih. Kalau senyumnya manis pasti sedang happy. Kata ini, kata Ahwat, senyum buaya katanya. Bisa ngekel itu senyum buaya ya. Nah, jadi harus kalau mau senyum tuh harus lagi happy. Kalau lagi nggak happy biasanya mukanya tidak ceria. Dan harus bergaul dengan teman-teman yang memang juga positif pikirannya. Karena senyum ini sebetulnya bisa membuat adik-adik semuanya bisa membuat adik-adik lebih menarik. Ada yang senyum buaya tadi ya. Berarti harus dikasih mulutnya, dikasih tutup ya kalau senyum buaya. Bisa ngegel. Dan bisa mengubah suasana hati. Yang ketiga menular ya. Tadi saya pelajaran, saya baru sampaikan senyum aja sekelas rame ya Pak Irfan. Rame. Menular senyumnya. Ini baru pelajaran senyum nih, masih ada yang lain lagi pelajarannya. Dan meredakan stres. Kalau meredakan stres, maka akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sok seserian. Saya sama Pak Irfan itu kalau kuliah seserian. Baru terakhir-terakhir aja agak serius karena mau sidang ya Pak Irfan. Iya, betul. Yang lain mah. Kita angkatan kami ini angkatan seserian saja. Dan bahagia ya. Angkatan bahagia, makan-makan di atas, sekolah makan, makanya jadi barulet ini ya, selama 3 tahun. Sekolah makan ketawa, Pak. Iya, sekolah makan ketawa. Kemudian mungkin kalau ada Ustadz Ahmad di sini, nuhun Pak Ustadz makanannya selama kuliah. Jadi timbangan badan juga meningkat saya ini. Dan kenapa? Karena senyum itu melepaskan hormon endorfin ya, hormon yang berbahagia. Sehingga bisa terlihat lebih muda, sukses, dan sepertinya menjadi oke gitu ya kalau kita senyum. Jadi bukan cuma untuk melayani toko saja, tapi juga untuk diri sendiri dan teman-teman kalau kita senyum, agar tetap positif ya kita nih. Terus senyum. Nah kalau sapa, itu
mengajak orang bercakap-cakap, habis senyum masa senyum aja. Kalau jaga toko habis senyum, senyum aja, senyum sendirian bahaya, yang beli bisa malah kabur ya. Ini jaga toko senyum-senyum sendiri, sedangkan enggak ada enggak ngapa-ngapain. Harus ada sapa, yaitu mengajak customer itu bercakap-cakap, tapi bukan ngobrol ya, apalagi ngobrol hoax gitu, jangan. Sapa. Kalau bahasa bulenya hey dan hello. Saya skip-skip aja ya Kang Irfan, nanti kalau detailnya boleh. Ada yang mau nanya ya, boleh. Itu katanya hey dan hello. Lalu juga senyum itu, sapa itu dimulai dengan senyum yang manis, yang tulus. Supaya bicaranya jelas. Jangan ngabrek-bek, tau ya ngabrek-bek ya. Pak Irfan ini pakai bahasa Inggris ya, saya nggak apa-apa ya bahasa Inggris dikit ya, ngabrek-bek. Jadi suaranya jangan kumur-kumur ya, bicaranya nggak usah buru-buru, tapi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Nah ya kan jelas ya, jelas. Jawabannya juga jelas. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah sama ketuh. Apa itu teh? Ngebut ya kata-katanya. Nggak usah terburu-buru. Nadanya juga sesuai, nada suaranya sesuai. Kalau enggak nanti repot. Nggak apa-apa, adik-adik ini semua masih belia, jadi harus belajar ya. Di umur-umur kalian memang pembicaraannya suka ngebut nih ya, seperti cucu saya. Tadi siang telepon tuh bicaranya ngebut. Seperti orang kumur-kumur gitu ya. Nggak usah, ngebut mah naik motor aja nanti ya di sirkuit tapinya. Kalau ini bicaranya harus jelas dan tidak terburu-buru dengan senyum tadi. Senyum. Nah. Selamat sore. Nah, gitu ya. Selamat sore. Apa kabar semuanya adik-adik yang cantik dan gagah? Harus jelas. Santai tapi tepat kata-katanya. Nanti mungkin di pesantren sudah ada sapa, senyum, salam, sapa standarnya mungkin Kang Irfan ya? Ya. Nah, ini kalau secara Islam ya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan selamat pagi. Ada yang bisa dibantu gitu ya. Itu ini sapa dan salam sekaligus ya. Saya skip nanti salamnya, saya lompat saja. Tapi jangan aneh ya, jangan, ini biasanya yang laki-laki ya, salamnya jangan lewat WA ya. Assalamualaikum Uti, kalau tidak menjawab maka Uti jadi pacar saya gitu ya. Jangan begitu salamnya. Bukankah begitu ya, yang akhwat ya. Nanti kalau ditanya Ustadz apa, mengucapkan salam tat, tapi kan belakangnya yang bikin gawat. Nanti yang jawab juga jangan salah. Waalaikumsalam calon imam. Kan gitu ya. Padahal maksudnya bukan imam keluarga, imam di masjid, di mushola. Nggak mau maghrib ini teh kan. Ya. Jangan salah. Jangan salah ya. Ini yang laki-laki udah pinter-pinter semua nih. Kata Pak Ustadznya ulah, enggak Pak ini salam, kata Pak Iman teh suruh mengucapkan salam. Jadi gitu ya salamnya. Assalamualaikum Uti, gitu tah. Pak Iman, ya. Waktunya mohon maaf sebentar lagi supaya bisa interaktif ya. Pertanyaan. Nah ini yang saya skip aja ya. Jadi salam, sapa itu sopan dan santun tuh sekaligus ya. Misalnya jadi di akhirnya misalnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi, ada yang bisa dibantu Bu? Gitu. Nah ini juga kenapa kok kita sering lupa bertegur sapa nih? Padahal ini membuat kita lebih peka, moodnya lebih positif, menambah hubungan, relasi. Saya sama Kang Irfan itu udah awalnya salam-salaman aja gitu ya, tapi lama-lama jadi teman dan belajar bareng-bareng di kelas ya. Sebagai bahan introspeksi, jadi merenung kalau teman kita diucapkan salam tapi nggak ngejawab, gimana tuh? Marahkah? Dan sebagainya. Lalu menjadi role model membentuk kerukunan dalam masyarakat. Nah,
Nih ya, ini contoh. Nah, ini santun begitu juga, sopan dan seterusnya ini sama. Sehingga tadi kita balik lagi ke sini ya, kita udah sampai di sini. Jadi saya skip aja ya. Jadi sopan, salam, salam, sapa, senyum, sapa, salam, sopan, santun dan sigap ya. Harus cepat kalau misalnya di dalam melayani itu harus sigap, jangan sampai orang misalnya kalau di toko jangan sampai nunggu lama. Nggak ada mie instannya, jadi ganti atau cuman ya harus ada pengetahuan, Bu, mie instannya nggak ada. Ada juga mie yang nggak instan, apa tuh mie baso di Payun gitu kan di warung. Jadi jangan seperti itu juga ya. Itu mungkin dari saya sudah sampai di sini. Saya hanya skip segitu saja. Kalau mau lebih banyak lagi sebetulnya harusnya ditambah dengan inovasi. Gitu Pak Ustadz Irfan, mungkin di sini ada. Siap Pak Irfan. Pak Oman Abdurrahman Umun sudah dihadiri saya. Terharu saya. Mangga Pak Ustaz Oman. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Pak Oman mau ada yang ditanyakan, Pak Oman? Enggak ada. Aduh, saya siap kalau ditanyanya Pak Oman mah. Pak Ustaz. Coba dites dulu senyumnya Pak Oman. Itu udah senyum dari tadi Pak Oman mah tuh. udah ini. Baik, silakan santri untuk dua orang, satu putra, satu putri untuk bertanya. Punten yang dekat ke mic-nya, Kang. Ya, siap. Tanya apa jadi Pak? Nama dan pas. Nah, ini adik muda ini. Santri muda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Arifudraha dari kelas 71. Saya ingin bertanya. Ya. Ingin bertanya yang bahasanya yang clear ya. Apa tadi? Artikulasinya yang jelas ya sambil latihan nih. Sambil latihan sapa dan salam. Sok yang jelas artikulasinya. Tenang we ulah ngebutnya. Sok. Bebas nanya apa aja. Mangga, sok. Cara menyapa yang baik bagaimana? Oh, gitu. Cara menyapa yang baik sesuai harus sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Ini siapa namanya? Adik siapa? Dafa. Siapa? Dafa. Enggak apa-apa. Ini ada saya tuh ada tadi saya skip nih. Ini ada gambarnya enggak? Kelihatan enggak, gambarnya? Ada. Ayah? Ada, oke. Okay. Ada. Nah, kalau adik, siapa namanya? Dafa. Ketemu Pak Ustadz Oman di jalan. Gimana nyapanya? Apakah, hey Tat, mau kemana? Atau, halo, apa kabar, Tat? Aduh, itu mah bisa disuruh ini. Atau, assalamualaikum, selamat siang, Ustadz. Sehat gitu ya, atau gimana dek nanyanya? Ketemu Pak Ustadz Oman tuh di jalan, hai Tat, mau kemana Tat? Yang seperti itu kah? Atau yang assalamualaikum, selamat siang Ustadz, sehat? Anu mana anu dipilih? Atau halo apa kabar Tat? Ya yang ketiga. Nah, jadi harus sesuai dengan sopan santun dan tujuannya. Juga nggak usah ketemu Ustadz Oman, nggak usah. Assalamualaikum, selamat siang Tat. Ada yang bisa saya bantu? Cik mengangkatkan galon. Nanti gitu kata Ustadz Oman kan? Cik angkatkan ta galon dua kan? Gitu ya, Dek ya. Jadi
sampaikan saja kalau ketemu di jalan, assalamualaikum, selamat siang Ustadz, sehat, nah gitu ya. Gitu. Was, adek, ya sah adek. Ini yang paling muda kayaknya Kang Irfan ya, santri teh. Ayo deh. Dah nuhun, makasih ya. Ini tadi gambarnya, ya sok ada lagi yang mau nanya? Hilda, mau nanya nggak Hilda? Mana itu Hilda tadi di depan yang baju putih nanya? Ayo sodok-sodokan mau nanya. Rifki atau Hilda sok nanya Hilda. Ah ya siapa ini? Ah ini yang paling kecil juga ya. Sok mangga. Nggak kedengeran, Ah nah dah, ya masih di mute ya. Sok mangga. Waalaikumsalam. Kencang. Yang kencang. Kenalkan saya Sulistri dari kelas 31. Saya mau bagaimana menjadi santri yang sigap. Nah, menjadi santri yang sigap itu kalau melihat kelasnya kotor disapu ya, nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Itu pertanyaannya itu ya, bagaimana menjadi santri yang sigap? Ya, betul. Santri yang sigap sesuai dengan ajaran Nabi, patuhi perintah dari ustad-ustad, pasti perintahnya benar. Jangan seperti di perang Uhud, disuruh jaga gunung, malah turun lihat harta ya. Jadi santri kalau mau baik patuhi perintah para ustadz. Dan yang kedua, supaya sigap nggak usah diperintah, begitu kelasnya kotor dibersihin ya. Ini buang sampahnya di tempat sampah ya. Jangan buang sampah di asrama di bawah tempat tidur. Buang sampahnya di depan ya, disiplin, itu namanya sigap. Di bawah meja, Pak. Nah, di bawah meja itu mejanya ada kolongnya. Habis makan tadi ya, makaroni telur dibuka, ditaruh di bawah meja. Jadi nanti Ustadz Irfan akan inspeksi itu. Di bawah meja kotor nggak? Itu yang namanya sigap. Ya. Tapi senyum, tetap semangat. Walaupun sigap, jangan baut ya. Sahanu dahar, orang numicen ya. Cenangan gitu ya. Jangan begitu gitu ya, Dek. Ya, semoga semua menjadi santri yang sigap setelah lulus dari Raudatul Irfan ya. Amin. Ada lagi? Ya. Oke, Kak Iman, di sini memang sekarang di sini yang mendung dan tadi pagi kita cerah, sekarang agak dan kayaknya mau hujan deras juga, jadi mudah-mudahan suaranya jelas, Pak Iman ya. Jelas. Jelas. Justru takut suara saya nggak jelas nih karena di sini masih hujan deras. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang ini beragam nontonnya, Pak Iman, beragam channel dari Facebook, ya YouTube juga, ya. Facebook Live ya. Teori ini tampak sederhana, tetapi sangat sulit ini, Pak Iman, diaplikasikan ya. Yeah. Terbukti di kelas ini sebenarnya cuma ada kelihatan di sini ada gambar OIU, kemudian ada beberapa jawaban sesuai dengan ikon daripada senyumnya, Pak Iman. Saya sulit memperlihatkan ke Pak Iman. Gak usah, ya. Gak apa-apalah, Kang Irfan. Ada great, ada fine, ada happy, ada tired, ada okay, ada lain-lain. Ya. Nah, artinya teori senyum, padahal kan Rasul sudah jelas ya di dalam hadis menyatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shodaqoh. Jadi shodaqoh yang paling mudah itu ya senyum. Ya.
senyum. Ya, tetapi terkadang memang sulit dipraktikkan, apalagi terkait dengan misalkan ketika namanya santri ya, kadang ada permasalahan dengan temannya dan lain-lain. Nah itu agak sulit memang mempraktikkan senyum ketika padahal ya ketika ada permasalahan kemudian sama-sama senyum, saya kira masalahnya akan selesai ya Pak Iman ya. Ya, ya. Karena menimbulkan positif environment ya. Iya. Baik Kak Iman, terima kasih banyak. Ini ilmu yang sangat berharga, sangat bermanfaat, dan tentu service excellence atau pelayanan prima ini harus dilakukan oleh semuanya. Dan kalau bagi santri ini bagian daripada akhlak, ya, bagian daripada adab, karena memang ya seharusnya kita diajarkan oleh Islam untuk senyum, untuk sapa, untuk sopan, ya. Dan itu semua bagian daripada ajaran Islam yang harus kita amalkan, gitu. Namun itu dia, kami mungkin teorinya itu sudah sangat paham, tetapi prakteknya yang agak sulit. Mudah-mudahan jangan kalah sama Indo anu-anu, Alpha anu-anu ya, yang ketika masuk justru mereka mengamalkan hadis tabasubuh kopi wajib akhir kalau sodako. Yang ketika masuk mereka menyapa dengan baik, bahkan kadang-kadang ada di sini santri yang sengaja masuk ke, kita punya minimarket namanya Srimat ya, dengan jadi mereka masuk ke Srimat itu bukan untuk jajan, hanya untuk sebatas ingin ada yang menyapa gitu. Jadi bagus. Kita ada Srimat Pak Iman, jadi ilmu ini sangat bermanfaat. Salah satu minimarket ya pesantren di mana para santri biasa membeli perlengkapannya di minimarket milik pesantren. Dan mudah-mudahan bisa mengamalkan konsep dari bagian daripada pesantren yang Pak Iman sampaikan. Pak Iman, jazakumullah asanal jaza, kita doakan santri, mohon diaminkan. Ya, kita doakan mudah-mudahan dengan wasilah sedekah ilmunya Pak Iman, Amin. Dan keluarga diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan keluarga rezeki yang banyak, barokah. Amin. Amin. Barokatul mil Quran Al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Pak Oman ada pesan, Pak Ustaz Oman ada pesan buat saya? Cukup Pak. Mungkin cukup. Jadi buat adik-adik, jadi Kang Irfan dan adik-adik sekalian, kalau misalnya memang mau belajar senyum, saya bersedia nanti diatur jadwalnya untuk gimana sih kita senyum, gimana kita sapa, bagaimana kita salam, supaya bahkan kalau dibilang lagi galau, Nabi saja musuhnya diajak senyum. Musuhnya diajak senyum. Kita lagi berantem, siapa yang lagi berantem sekarang? Yang ada masalah sama temannya? Sok senyum. Ayeuna ditingali ya. Sok, mana yang ada masalah berdiri? Siapa yang ada masalah sama temannya? Sok senyum. Nabi aja sama musuhnya masih bisa tersenyum, bahkan sudah dilempar kotoran pun masih tersenyum mendoakan musuhnya semoga insaf. Nah ini kalau kalian ada masalah dengan temannya, sok senyum atuh biar selesai urusannya, begitu ya. Baik. Itu ya Pak Irfan. Baik. Dari saya pesannya, semoga semua bisa menjalankan senyum, sapa, salam. Tiga saja dulu, nggak usah sopan dan santun. Karena begitu tiga dijalankan, senyum, sapa, dan salam, insya Allah pasti santun. Insya Allah. Dan orang Jepang sudah melakukannya dengan santun. Hormat sekali kepada seniornya ya. Tidak seperti tadi ketemu Pak Ustadz di jalan,
Tat, hei, mau kemana Tat? Gitu, jangan gitulah ya, yang sopan. Kalau kata-katanya sopan, senyumnya baik, insya Allah pasti sopan santunnya terjaga. Itu dari saya pesannya. Baik. Makanya saya skip sopan santunnya tadi karena waktunya terbatas. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Iman. Jazakumullah khairan jaja. Anak-anak, salam buat Pak Iman. Waalaikumsalam. Nuhun. Nanti kalau mau slide-nya saya kirim Kang Irfan. Nanti PDF-nya saya kirim. Mudah-mudahan berguna buat para santri dan para dan yang lainnya sekalian. Baik, Kak. Baik, Kang. Mangga. Nuhun. Terima kasih, Pak. Jadi, mari kita tutup acara pada sore ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.